Ini aku lagi di mana sih, Bang? Udah, diam aja. Siapa nama kamu tadi? Maggie, oke. Ini benar nomornya? Bentar ya. Tunggu bentar. Halo, Pak. Anak Bapak saya culik. Bentar. Ini siapa? Saya penculik, Pak. Tapi saya masih baru sih, Pak. Terus anak saya diculik gitu? Iya, saya culik, Pak. Saya nggak terkaya. Saya serius, Pak. Sekarang anak Bapak ada di dekat saya. Kok mungkin itu anak saya? Coba suruh dia nyanyi. Coba nyanyi dulu. Nyanyi. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Tunggu. Gimana, Pak? Anak saya nggak bisa nyanyi. Coba suruh nyanyis. Nangis, coba nangis. Nangis. Gimana, Pak? Coba video call. Video call. Halo, Pak. Saya penculik loh. Halo. Ini anak Bapak. Halo, ya, Om. Ayah. Apa sih? Halo, Ayah. Gimana, Pak? Ini bukan anak saya. Anak saya itu kuliah. Ini masih SD. Ini siapa sih ini? Nomor siapa nih? Bercanda kok ya. Aku udah baik-baik sama kok ya. Bentar. Aku telpon teman aku buat nyari Bapak, Pak. Bentar, tunggu dulu di sini. Halo, Bim. Iya, aku. Kok nge-save nomor aku juga? Oh, jadi gini, aku habis nyulik anak orang. Terus aku ngomong, Bim, halo? Der, aku mau minta tolong sama kau nih, Der. Aku habis nyulik anak orang, terus aku mau ngambil tebusan sama dia, sama bapaknya. Hah? Kau udah jadi polisi? Enggak, bercanda, Der, sumpah bercanda. Enggak, serius, bercanda. Arif, waalaikumsalam, Rip. Udah hijrah, Rip. Iya, Rip. Assalamualaikum, Rip. Iya, gimana kabar orang tua, Rip? Baik? Oh iya. Ya, maaf, Rip, ya. Ridwan, teman aku yang paling baik. Alex. Ini dia, Lex. Anjayanto, temanku. Rio. Teman sekolah dulu. Rio. Halo, Bang. Maggie. Masih lama. Dari mana kau dapat nomor aku? Ya ada lah, Bang. Apa yang nggak ada sama aku? Kunci ruangan ini juga ada. Aku pergi bentar ya. Nyari amperan 6.000, lapar kali aku. Hah? Bentar, Meg. Bentar. Di mana aku nih ya? Di mana aku nih? Aku udah lapar. Kok ada di sini ampara 6.000? Aku mau beli cincang cicak. Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Oh, kau bocah degil yang gangguin anak aku kemarin kan? Ingat aku nih. Ngapain kau di sini? Aku diculik, Bang. Terus aku kabur. Dan terus aku tersesat. Dan tak tahu arah jalan pulang. Terus aku lapar. Sekarang aku lapar. Aku nyari yang rumah makan dan minum. Lapar. Yaudah, ayo. Gendong, Bang. Aku udah habis tenaga. Kau ini nyusahin aja, yuk. Mau makan apa kau?
masalah nih. Iya kayaknya. Turunan dulu gua. Hah, turun. Duduk dulu bang, duduk. Tenang, tenang. Aku nih anak pramuka. Aku tahu mana yang jalan yang benar dan mana jalan yang nggak benar. Betul kok ya? Iya. Apalah anak nih? Serius kau? Nih, jalan yang benar nih, arah kemana nih? Ini? Ya. Sana? Berarti jalan benar arah ke sana. Karena yang benar nih sendal. Filosofi sendalnya adalah sendal membawa kita melangkah ke arah yang lebih baik. Ini kan cuma satu. Satu lainnya lagi tuh di sana. Itu dia kita melangkah ke sendal satunya lagi. Iya juga kok ya. Itulah. Yuk, yuk. Berangkat. Ke sana. Allah. Lewat mana kau nih? Lewat sini. Kita kayak nanya adventure banget. Tunggu. Kayaknya kita di tempat yang tadi nih. Tersesat kita nih, kau. Shhh, tahan dulu bang. Jangan panik. Di alam hutan seperti ini nih, kita gak boleh panik. Duduk. Duduk semuanya, duduk. Kita harus yakinin di sini. Di sini tidak ada hewan buas. Dan kita harus yakin bahwa kita tidak akan kelaparan di sini. Kita gak akan kelaparan di sini kan bang? Ada hewan buas. Takut. Mek, sabar Mek. Kita nggak akan tersesat di sini. Tenang, oke? Okay? Sabar. Tapi sabar. Kita di tengah hutan, sabar, bang. Tenang, sabar, sabar. Nanti kita cari makan ya. Sabar, oke? Okay? Kayak dengar nih suaranya. Kayak tahu nih suaranya. Megi nih. Balik aja itu bang, takut. Sini kok ya. Sini. Anak bapak saya culik, saya minta tebusan 30 juta. Ambillah, bukan anakku tuh. Mana bapak kau sebenarnya ini? Bang, kita makan aja dulu yuk. Kita udah 8 hari 8 malam 8 detik enggak makan nih. Nanti kita mati kok ya. Keluarkan ini aja. Oh, main-main anak sama kok. Tunggu. Aku culik dia, minta aku 50 juta. Nggak kayak gitu caranya, coba dengan cara yang jantan lah. 30 juta aja? Nggak jantan itu, gimana itu? Jantan? Begini om, gila pelajarin. Kalau jantan tuh kita harus ngomongnya gentleman. Nih kita contohin om korbannya, ini orang tua korban. Ini aku telepon ya. Angkat om. Halo? Halo? Anak bapak saya culik pak. Hah? Anak saya? Ya. Nggak mungkin. Ini ada buktinya. Coba teriak. Tuh, percaya kan, Pak? Iya.
Ini kami meminta tebusan berapa? 50 juta. 50 jutanya untuk aku ya. 50 aja? Iya. Saya transfer 60 ya. Oh. Di transfer 60 katanya. Mantap, 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 Pak. Siapa lagi? Rumah sama mobil. Pak, 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 bentar, Pak. Selain uang kami mau rumah dan mobil juga. Cuman itu aja. Kalau enggak ada Bapak saya bunuh nih. Bentar, bentar, Wei. Aku telepon bos dulu. Ya. Halo bos, kita menang besar bos. Kita dapat 60 juta. Iya, aku habis nyulik anak orang. Iya, kita bakalan foya-foya abis ini bos. Tapi bentar dulu bos, kita mau lanjutin dulu. Oke, abis ini kita foya-foya, pesta-pesta. Oke bos, oke. Gimana? Bentar. Biasanya pas ada penculikan tuh ada polisi datang. Nah, biasanya orang tua korban telepon polisi. Telepon polisi. Halo pak, anak saya diculik pak. Nanti saya Sherlock ya pak lokasinya. Oke pak, siap pak. Siap. Sherlock lokasi. Mantap. Sherlock, share lokasi, lokasi. Sherlock lokasi. Berarti iya. Lokasi ada dua. Kayak boljuk juga gitu. Boljuk juga. Iya, diteleponnya polisi. Gitu bang kalau nyulik, yang penting yakin. Tapi, kapan ditransfer? Coba telepon lagi, tanya kapan. Bentar. Halo om, kapan ditransfer ini anaknya mau kubunuh loh? Eh, udah aku siapkan. Tenang, bentar lagi ya. Kaya kita. Kaya. Apa tuh? Aku telepon beneran polisinya. Tadi suruh. Aku telepon. Dimakan nanti. Mulut bunda. Nyamping. Abang gini. Gini. Ya, gitu bang. Ya, yo, aduh. Beran. Oh, sorry. Ini ke mana? Ini ke mana? Ini loh.